kembali lagi ya bersama Zikrima Tofuk nih. Oke, kali ini gue sama Rin sama Cheng Gani nih. Tes dulu. Ya, oke nih kita. Katanya Cheng Gani mau ngajak ke Sensi, cuman karena gue gak tau jalan. Wait, what the heck. Gue tau jalan ya, dia jadi maps aja deh. Ini salah satu apa ya, Cheng Gani mati vlogger baru ya. Dan asal kalian tahu Cheng Gani ini Instagramnya mau dipolong tapi gak mau follow back. Tuh bener. Bener dulu dong. Bener ya dulu, ntar masuk YouTube ya. Zikri mau topok. Oke. Bek, punya Instagram gak? Punya, sini nanti masuk YouTube. Follow dulu dong Instagramnya. Serius? Gak usah kaku lah. Cheng Gani ini udah pake GoPro Hero 4, cuman udah pake mic tau nih, ntar hasilnya kayak mana ya. Dan tadi Cheng juga ngajakin ngarap dulu ya, ini belum isi bensin. Nah ini juga pacar saya belum isi bensin ini. Oh, what the heck, dia lagi pembukaan. Ini seneng banget ini nih, bener ya. Dek, punya Instagram gak? Punya Instagram gak? Enggak, nanti masuk YouTube lah lagi direkam. Sini yuk. Pak, what the heck. Tanggal berapa ke NTT? Ke NTT tanggal berapa, Dek? Nanti hari Kamis. Hari Kamis dia mau ke NTT ya, bawa MT. Dari kemarin dia dari Sabang juga bawa MT juga. Dan ini sempet crash tuh dia tuh. Dia radiatornya pecah nih, dia baru ganti. Dan semoga dia selamat sampai tujuan nanti hari Kamis ya. Oke, kita mau lihat juga dulu. Yuk. Kita orang mau nyarap dulu ya. Kita mau isi bensin dulu, bro. Nyarap di mana? Ya, itu di lembab. Gue gak tau jalan. Hah? Lo isi bensin perut. Isi bensin perut enak yang isi bensin ini. Dulu batang. Gila, Cheng Gani macet banget, motor nanjai. Oh my god. Shit. Edan, kebut banget. Ampun kakak. Anjay. Tes dulu deh, tes dulu. Tes. What the heck? Sabar Bob. Anjay, gak berani gue. Ayo lo. Anjay. Bisik. Blonde. Mbak, tes dulu mbak. Tes. Tes aja nanti masuk YouTube lagi di record. Makasih ya mbak. Cuacanya mendung banget guys. Ya cuaca mendung. Mendingan gak hujan deh. Karena gue gak bawa mantel. Jakarta tuh macet banget. Gila deh. Pacaran. Enak. Enak kalau dipakai kulit kantan. Allah Akbar. Macet bro. Belum sempet ngarep ini. Aduh gue udah lapar deh. Tadi dia ngajakin. Padahal dia ngajakin ngarep loh. Tapi ini gak. Gak tau gue nih di Jakarta belum ngarep. Udah ikutin aja, ikutin Cicon. Karena gue gak tau rute, sumpah di Jakarta tuh gelita banget bro. Sumpah. Mungkin gue tuh pas disini dan gue udah pulang. Aku terjatuh dan kali atas ya. Jelas. Awas Bob, lu masuk jalan bas ya Bob. Disini salah masuk jalur 500 ribu. Gua ada di Tangerang, Tangerang gak ada. Melepas kepenatan, refreshing gitu. Merupakan mantan, meninggalkan kita itu. Semoga orang-orang bahagia dengan yang baru gitu. Amin, pokoknya doa-doanya buat mantan saya yang terbaik gitu. Ini kita orang lurus, Bob. Hah?
Iya lagi gue record. Ini kita orang lurus. Kita orang lurus. Lurus. Gila lagi radio. Lagi radio gue takut. Kenapa? Ya, bismillah lah. Soalnya lah, lampu gue juga putus, Beb. Lampu dekatnya putus. Belum sempet gue ganti, gila lagi radio. Eh! What the heck? Pusing saya bener aja. Tenang ya, keluar. Misi. Cong, mana ada jalan, Cong? Iya, jadi tinggalin. Iya. Misi, Pak. Mana, Bob? Pilih dimana, Bob? Iya, gue ada jalan ini. Sedih aja. Ya orang kenapa masuk jalur bas ya tadi banget. Ya kan, gue ditinggalin kan. Ya udah fix gue nyasar di Jakarta, bener deh. Ya Allah. Lagi kok kadang-kadang si Cong ini. GBK nih, Cong udah dateng dan gue mau nge-review sedikit tentang mau ngetes MT25 ya. MT25 itu ke mana sih di bawahnya, enak apa enggaknya. Kita pinjam motor Cong Roni ya, kita review sedikit. Anjay. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, gue mau nge-review MT25 ya. MT25, wait. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak mana sih MT25 ini? Kita ingat dulu deh. Kita ada di... Nyaman ya.
motor nih, motor nyaman banget. Dan buat kalian yang pendek, ini motor nggak terlalu tinggi. Wah, ini motor enak banget, sumpah. Dan kita mau sedikit dulu. Netral, eh. Kita lihat dari penampilan lu ya, MT-D5 ini gagah ya? Gagah. Dan kenapa tidak pakai apa? Yoshimura ya? Kenapa Yoshimura? Dan tapi sayang ya, MT-D5 ini soalnya belum upside down. Belum upside down. Dan ini udah gak delta box. Dia udah, ini gak delta box. Dan ini dia udah ganti stang ya, fatbar. Dan indikator apa ini? Ini di speedo ada apa aja? Biasanya ya, ada gear, ada jam, ada jarak kilometernya ini digital, dan ini RPM-nya belum digital ya. Oke deh, mungkin cukup ya. Pokoknya di D5 ini gagah, enak. Dan ayo kita riding dulu sebentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita riding sebentar ya. Oke. Nah, kita ini enak banget. Enak banget. Enak, enak. Ini asli. MT-D5 ini jauh gila. Enak bener, Pak. Oh, jauh kan bawa. Udah deh. Wait, lampu merah. Wait, lampu merah. Dan ini sih enak ya. Stangnya stabil. Dan buat kalian yang pendek, ini enggak, motor enggak terlalu tinggi. Dia nyaman-nyaman aja tuh kayaknya. Overall tangki juga kondom tangkinya mungkin ini dirapisin kalau jatuh udah habis semua nih tangkinya. Overall enak, motor enak banget. Kita muter balik di depan ya, tadi kelewat sedikit. Tapi wait, aduh, kaki gue panas ya, kena knalpot, baik knalpot kaki panas. MT-D5 itu kaki banget.
6. Oke ya, fix 10. Oke guys, kita mau cabut ya. Ini waktu udah nunjukin pukul 10:30 ya. 10:30, kita mau cabut ke BSD langsung. Wait. Kita dapat ini ya, tembaru, kita belum kenalan loh. Sumpah gue, bro, namanya siapa? Rizky ya, tuh, namanya Rizky, yang satu lagi Iqbal. Nah, nanti Instagram, lihat YouTube aja, Instagramnya nanti di itu. Ini alien, oke. Duluan aja, kita orang mau tergalan. Woy, kuncinya, what the fuck. Oke, Latuta, let's go. Ayo, men, sekarang kita jalan. Oke, ayo. Gila, bro, Jakarta tuh, Allah Akbar, panas yang luar biasa, bener. Panasnya tuh gimana, ngelepet banget. Gila, gue pake jaket kayak gini tuh udah, astaga, berbahagia. Panasnya bukan main, bener ya. Suruh duluan aja, Beb. Gak orang suruh duluan, kita ikut. Ngelepet di Jakarta tuh, apa? Keren. Kita orang tuh mau ke BSD ya. Allah, lebih bahan. Tahu yang benar nyarokan. Oh my lord, oh my lord, oh my lord. Wah, anjay. Kalem deh. Oke, let's go. Gila, kita rokan semua. Allah Akbar. Allah Akbar, gila. Ini bawahnya sumpah ya. Ini di kereta vlog nih. Allah Akbar. Allah Akbar. Gila. Oh my lord. Tunggu dong. Bye.
Vlog gue akhirin, gue udah sampai nih, gue lagi istirahat juga. Kayaknya udah cukup lah, udah siang ya, udah jam 12. Dan sampai ketemu lagi minggu depan. Dan ini temen gue Cengroni. Oke, bye.